Ribuan umat Muslim di kota Sorong, Papua Barat sejak pagi tadi telah memadati sisi ruas Jalan Ahmad Yani, kilometer 0. Kedatangan mereka di lokasi tersebut untuk menggelar sholat id berjemaah, sambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Ustadz Hafiz M. Amin Maladi mendapat mandat sebagai imam dalam ibadah sholat id, di mana ia merupakan pimpinan Masjid Nur Hikmah Kampung Salak, sedangkan bertindak sebagai khotib Ketua MUI Kota Sorong Haji Abdul Manan Fakaubun. Dalam khotbahnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong Abdul Manan Fakaubun mengajak seluruh umat muslim agar senantiasa menjaga tali silaturahmi dan toleransi. Warga Kota Sorong ini, kita semua harus menjaga kondisi yang aman, tentram. Itu pesan daripada khutbah yang kami sampaikan tadi. Kemudian berbagi kasih sayang. Saudara-saudara kita yang hidup dalam keadaan yang sulit, mari kita bantu mereka. Di dalam menolong, membantu, tidak mengenal batas wilayah. Misalnya sebagai orang Islam hanya membantu Islam, tidak seperti itu. Tolong masalah agama, masing-masing kita jalankan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya. Sementara pelaksanaan sholat id di Kota Sorong bukan hanya berlangsung di sisi ruas Jalan Ahmad Yani, namun masjid dengan warga jemaah yang besar turut serta menggelar doa bersama sambut Hari Raya Lebaran. Terkait sistem keamanan bagi umat muslim saat menggelar sholat id, pengamanan tampak tidak terlalu ketat. Sejumlah personil Satlantas Polres Sorong Kota bersama Satu Regu Brimob Detasemen B Pelopor Sorong dilengkapi mobil taktis menjaga aktivitas ibadah tersebut. Hujan yang mengguyur Kota Sorong beberapa pekan terakhir mengakibatkan lapangan hoki tidak dapat digunakan untuk ibadah sholat id sebab becek dan berlumpur. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan JTV mengabarkan.